berjumpa lagi dengan Bu Gebi di Sentra Bahan Alam dengan topik Silsilah Keluarga. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, seperti kakek, nenek, papa, mama, adik, dan kakak. Nah, di dalam keluarga kita mempunyai peran masing-masing. Ayah berperan mencari nafkah untuk keluarganya, misalnya bekerja. Ibu berperan untuk merawat dan mengasuh anak-anak. Yang ketiga, anak berperan untuk membantu dan mematuhi perintah kedua orang tuanya. Lalu juga dalam keluarga kita memiliki adab atau aturan, seperti selalu mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, memberi salam kepada orang tua, juga selalu berbicara minta tolong, permisi. Nah, dan juga selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, tiba saatnya kita akan melakukan kegiatan. Yuk, ikuti Bu Gebi yuk. Kegiatan ketiga, memandikan bayi. Kita harus saling menyayangi dalam keluarga. Nah, dengan cara menyayangi itu, kita dapat memandikan adik bayi. Caranya bagaimana ya, Bu Gebi? Letakkan adik bayinya di dalam bak yang berisi air, lalu kita bilas dengan air. Nah, pelan-pelan ya. Lalu jangan lupa, kita berikan sabun. Nah, wah, diberikan sabun adik bayinya. Nah, kita bilas lagi. Kepalanya, mukanya. Nah, kalau sudah bersih, sekarang kita akan menghanduki. Nih, diberi handuk ya. Nah, biar kering. Kalau sudah kering, adik bayinya kita beri minyak. Nih. Rasa-raskan minyak. Kalau sudah, kita pakaikan bajunya ya. Ini dia bajunya. Adiknya boleh ditaruh dulu. Oke kan, bajunya. Ya, adiknya cantik. Lihat. Wah, adiknya cantik. Menggunakan baju. Dikancingkan ya. Akhirnya sekarang sudah wangi, sudah cantik, siap bermain. Oke, sip. Nah, itu tadi video dari Bu Gebi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Sekarang waktunya kalian mencoba. Tapi boleh mencoba satu kegiatan atau kegiatan yang paling kalian sukai ya. Oke. Dan selamat mencoba. Dadah.